السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح جميع أزواجه وذريته أهل بيته جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء المقربين والعلماء العاملين هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة المؤلف الشيخ محمد نووي الجاوي جميع سنده وربعة وصولي فرنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى رحيم شيخنا كي عبد الوهاب كي عبد الفتاح كي أحمد نصر الله كي عبد الملك كي هشام بن عبد الكريم جميع سنادهم ولي أجلنا في العلم يا بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يكون كان حركاتي دي حركاتي دي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Jadi orang Islam itu tidak boleh keterlaluan di dalam ngelakoni sengsara, harus tawasud sedengan, nggak boleh sampai mengharamkan perkara sing halal. Koyo ndak mau kawin atau turu terus, nggak tahu turu gitu ya, nggak mau tidur di atas kasur, itu nggak boleh begitu. Atau mengebiri diri sendiri. Makanlah makanan yang halal terus bersyukur.
Wa kulu lan mangan wa sira kabeh mimma setengah saking perkara razaqakum kang paring rezeki sapa Allah ing sira kabeh kang paring rezeki ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah halalan hale barang kang halal thayyiban kang bagus kulu tegese mangan wa sira kabeh ba'd rizqikum minyamin litab'id yang sebagian rizkimu kabeh minallahi dari Allah alladhi yakunu kang ono apa ba'du rizki iku halalan halal mustalazan turkang diroso enak kalau lebih wasrifu lan nasarufake nasaru fakana sira kabeh al baqiyata ing karen-karene atau sisanya yang kamu makan ila shadaqati maring biro-biro shadaqah wal khairati lan biro-biro kebagusan wa taqulan wadiyo sira kabeh Allah ing Gusti Allah alladzi antum kang utawi sira kabeh bihi kelawan Allah iku mukminuna wong-wong kang beriman takutlah kepada Allah fi tahrimima in dalam ngarama ke perkara ahalla kang ngalalake sapa Allah laku maring sira jadi jangan niru-niru pastor mengharamkan kawin ya wafil muslati lan in dalam menyiksa diri awake diencel-encel atau enggak tidur enggak makan jangan itu la yu'akhidukum orang natrapi orang menindak ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bilaghwi kelawan kang anggur-angguran fi aimanikum in dalam biro-biro sumpah ira jadi dalam rangka rialat itu sampai sumpah wallahi saya tidak akan makan yang enak-enak saya tidak akan ngumpuli istri wallahi saya tidak akan tidur di atas asur itu namanya sumpah yang laghwi sumpah yang tidak ditindak itu. Qaddaqadama teman-teman ustisi apa anna kauman sesungguhnya suatu kaum minas sahabat saking para sahabat iku haramu ngaramake sapa kaum ala anfusihim ingatasi biro-biro awake kaum al-mato'ima ing biro-biro panganan wal-malabisa lan biro-biro pakaian wakhtaru lan milih sapa kaum ar-rahbaniyata ing mandito ngelakoni sebagai pendeta wahalafu lan sumpah-sumpah sapa kaum ala zalik ing atasnya menggono haramu ala anfusim al-mata'im sampai diriwangi sumpah-sumpah ala dhunni annahu ing atasnya nyono saat temani zalik itu mengharamkan barang yang halal iku kurbatun ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah gak ngono caranya kita ya makan yang enak kolo-kolo ya terus syukur alhamdulillah itu ibadah ibadah yang sangat utama nah kalau memang waktunya puasa ya puasa itu sama pahalanya ya orang yang sabar berpuasa dengan orang yang syukur setelah makan enak itu pahalanya
sama gitu. Falamma nahahum mongko tatkalane nyegah atau melarang hum ing kaum sapa Allah taala anha saking rohbaniyah qalu mongko matur sapa kaum ya Rasulullah fa kaifa nasna'u mongko halika yang apa berbuat sapa kita bi aimanina diharokati aja kleru bukan iman tapi aiman. Aiman itu jamaknya yamin yaitu artinya sumpah. Bi aimanina kelan pira-pira sumpah kita. Lah kita sudah kadung sumpah untuk tidak makan enak, tidak tidur yang enak gimana kanjeng Nabi? Fa anzala mongko nurunake sapa Allah hadil ayat ingkil ayat yaitu la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum dan seterusnya. Walakin yu'akhidukum tetapi menindak atau natrapi sapa Allah insira kabeh bima aqadtum kelawan oleh bundeli sira kabeh al aymana ing pira-pira sumpah. Sumpah yang kalau dilanggar itu ditindak itu sumpah yang memang diikat menurut tujuan yang betul. Seperti sumpah kalau saya dulu mau sedekah itu namanya bima aqadtumul aiman. Bita'idikum tegese kelawan bundeline sira mengikate sira al aymana ing pira-pira sumpah bil qasdi kelawan sejo kelawan tujuan yang betul. Idza hanastum nalikane melanggar sapa sira kabeh. Misalnya anak-anak yang suka melanggar, setelah ditakjil dia sumpah, wallahi saya tidak akan melanggar lagi, ya. Tidak akan keluar-keluar, tidak akan pacar-pacaran, nah itu. Itu kalau sudah sumpah kok melanggar lagi, itu oleh Allah ditindak, itu harus membayar apa? Kafarat namanya, membayar kafarat. Qara'a maca sapa Nafi'un Imam Nafi' wa Ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa Hafsun dan Imam Hafiz an Asimin. Dari Asim maca ing aqaddum. Bundeli sira kabeh. Bi tasdidil qaf dengan tasdidil qaf aqaddum. Wa qara'a maca sapa Hamzah tu Imam Hamzah wal Kisai Imam Kisai wa Abu Bakrin an asimin saking asim juga maca ing aqaddum enggak pakai tasdid itah fi fil khafi kelawan endenge qaf aqaddum maknane ya padha bundeli wa qara'a lan maca sapa Ibnu Zakwan Imam Ibnu Zakwan an Ibni Amirin maca ing aqaddum bundeli sira fil alifi dengan alif setelah ain wa tahfifilan ngendengakan bukan tasdid. Barang siapa yang melanggar sumpah-sumpah yang serius fa kafaratu mengko tawi kafarat atau panglebure. Panglebure melanggar sumpah. Panglebure melanggar sumpah ay fa kafaratu naksil aymani. Utawi kafarote ngerusak sumpah alati laisat kang ora ana apa aiman iku bilakwin nglawan anggur-angguran. Kalau tadi sumpah ndak akan
makan enak itu kalaupun dilanggar tidak wajib apa? Kafarat. Karena sumpahnya salah itu. Sumpah kok menyengsarakan diri sendiri. Allati laisat kang orono apa aiman iku bilahwin lawan anggur-angguran. Kafaratnya ada pilihan, namanya takhir ya. Takhir, pilihan. Jadi kafarat itu ada dua. Catat ini, ono sing bitartib. Bitartib artinya urut, ada tingkat-tingkatan. Yang kedua apa? Bit takhir. Bebas milih. Kalau bitartib itu kan seperti kafaratnya orang yang sumpah zihar ya. Orang yang mati ini tidak sengaja, itu pertama fatahriru raqabah. Kalau tidak sanggup ya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup fa'id'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin, itu namanya kafarat apa? Bitartib. Nah kalau ini namanya bitakhir. Iku it'amu asyarati masakinah, awe mangan 10 biro-biro wong miskin. Min awsatima sangking tengah-tengahi perkara tut'imu nakang awe mangan siro ahlikum ing keluargamu. Fikodri ta'am dalam ukurane panganan. Ini tafsirannya beda ini. Kalau biasanya itu tengah-tengah itu maksudnya ini. Ini bukan di sini ya. Misalnya kalau kita kan kafaratnya beras toh. Beras itu ada yang makan beras yang punel itu regane larang ya. Ada yang murah-murah wong sing gandue-gandue itu. Nah, kalau kafarat itu yang ambil yang apa? Sedengan gitu lah. Misalnya sing larang regane 10.000, sing murah regane 6.000, golek sing rego 8.000. Tapi kalau sini beda, maksudnya lain ini. Ukurannya. Ukurannya itu yang sedengan. Wa huwa utawi ausat tengah-tengah iku sulusa manin ya, sulusa manin. 2/3 man, man itu takaran, takaran model Mesir itu. Dua per tiga man, takaran man. Likulli miskinin ikadui, setiap orang miskin itu 2/3 man. Mengapa kok 2/3 itu tengah-tengah? Nah ini, fa innal insana mergosa teman-teman nungso iku kot yakunu, terkadang ono sapa insan iku qalilal akli, setitik mangane jidan hale temen. Memang dari solonya makannya itu sedikit. Yakfihi, cukup ing insan apa ar-rahiful wahidu roti siji. Nah kalau kita kan makan roti 3 pun itu menganggap belum sarapan ya. Belum, kalau belum makan nasi itu belum sarapan. Iku jenenge drembo. Fala waqad yakun, lan terkadang ana sapa insan iku kasirul akli, akeh mangane. Wala yakfi, mengko ora cukup ing kasirul akli apa al-mannawani, 2 man al-mannawani. Nah sekarang wal-mutawassitu, utawi wong kang tengah-tengah, al-ghalibu kang kaprah, iku yakfihi nyukupi ing mutawassit, minal khubzi saking roti. Roti itu di sana kalau kita apa? Nasi. Nasi ya.
Kalau orang Arab itu kalau sudah makan roti ya roti saja. Kalau kita kan ya makan nasi, ya makan apa? Jajan ya. Tadinya rangkep-rangkep. Beda resek, beda ojen. Beda nasi, beda jajan. Nah, itu kalau orang Madura itu. Yakfihi nyukupi ing mutawasid minal khubzi saking roti apa ma perkara yakrubu kang margi apa ma minal manis saking sakman fasulu samanin mongko 2/3 man minal khintati saking gandum ila juila nalikane didadekno apa sulusa takikon ing tepung atau gelepung khubzan atau roti waida monggo sak temene sulusa manin iku yasiru dadi apa sulusa koriban ing parek minal mani saking sak man wazali kote mengkono-mengkono sulu samanin iku kafin cukup kang cukup fi kutil yomil wahidin dalam panganane satu hari kut itu artinya bahan makan au kiswatuhum, nah ini namanya takhir pilihan pakai au. Au kiswatuhum mutawa sandangani asyarati masakin. Boleh memberi makan, boleh memberi pakaian. Biakal lima kelawan sidik-sidik perkara yutlaku kang diucapake aling atasema apa ismul kiswati jenengi sandangan gitu. Ya minimalnya sandangan itu apa? Kayak izarin kayak dene jari atau sarung kalau kita. Izar itu pakaian yang menutup udel ke bawah. Itu namanya izar. Auridain atau selendang. Selendang itu kayak gini. Kalau kita bilang apa? Sorban ini gitu. Kita jenenge selendang. Wa komisin lan kelambi jadi satu ini kelambi dan selendang itu satu sek satu paket au sarabila tapi rabira sruwal sruwal itu celana au amamatu atau sorban nah, kalau sorban itu yang di pakai di mana kepala ini baru sorban namanya saiki wis ora ngara wong sorbanan yang ada dulu Mbak Wahab, Kiai Fatah itu ditambah beras cuma dua itu. Itu kan menyangkut budaya ya kalau sorban. Intinya apa ya? Nutupi kepala. Karena kita orang Indonesia pakai songkok itu ya. Intinya nutupi kepala sebagai adab di dalam sholat atau orang Islam itu. Au tahriru rukabatin utawa memerdekakan budak wa taqdimul it'ami utawi mendahulukan awe mangan alal itki ngatasi memerdekakan budak padahal ini kan pilihan tapi disebutnya itam dulu li'anal maksuda krono satu menit tujuan ikut tambihun ngelingake ala an hadil kafarata ingatasi sak temennya ikilah kafarat iku wajabat wajib apa kafarat alat takhiri ingatasi
dikon milih. Baina hadis salah satu antara ikilah perkara telu. Lianal it'ama krono satemene awe mangan iku asal lebih gampang. Kenapa likon itu ami krono anane panganan iku a'amma luwih merata apa ne wujudan onoe di mana-mana makanan ada mencarinya gampang. Wali annal it'amalan krono satemene awe mangan iku afdhol lebih utama. Karena banyak orang yang lapar. Lianal hurro krono sak temene wong kang merdeka, al faqir kang melarat, iku qad la yajidu terkadang ora nemu sapa hur at'ama ing panganan. Amal abdu ada ponutai buddha, iku fa inna monggo sak temene abad, iku yajibu wajib ala maulahu. Ingatase ndorone abad apa it'amuhu awe mangan ing abad waki suatu lanyandang ing abad budak kan wis ana sing langgung faman mukadai sapa wonge iku lam yajid ora nemu sapa wan wahidan ing salah siji min hadis salah sati sange kila telung perkara fasiyamu salah satu ayamin mengko wajib poso telung dino. Jadi di sini ada takhir, ada apa? Tartib ini namanya ya. Ada takhir, ada tartib. Walau mutafariqatan senajan iku pisah-pisah apa salah satu ayam. Lima kronade hadis ruwiyakan diruayatakan rupane ma'ana rajulan iku qala matur sapa rajul lin nabi ngatasé kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam madure piye alayya alayya ya kalau itu lho wiridan astaghfirullahalazim li wali wa lidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya bukan aliyah kalau itu alayya artinya dan orang-orang yang mempunyai hak yang wajib atas diriku itu namanya wadiyashabil wajibati alayya ingatasa ingsun yo anaknya yo istrinya itu namanya orang-orang yang mempunyai hak yang wajib atas diri saya gitu keluarganya termasuk koncone juga itu namanya ashabil wajibati alayya. Bukan aliyya, alayya. Alaya iku wajib ingatasi kula ayamun utawi piro-piro dino min Ramadhana dari bulan Ramadhan. Kula enggak ada utang poso Ramadhan. Afa aqdiha mongko anoto ngodoni kula haing ayam mutafarriqatin halika pisah-pisah. Napa saged kula ngodoni utang Ramadhan pisah-pisah mboten urut. Faqalan li dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ara'aita kepriye pendapatmu Laukana lamun ana iku alika wajib ngatasira apa dainan dainun utang Faqadaita nuli nyauri sira adhirama ing sak dirham fadhirama nuli sak dirham gimana jadi ini pakai kias namanya ya. Kalau kamu utang 100 ribu, kamu cicil, boleh apa enggak? Enggak, angsal. Nah, demikian juga utang kepada Gusti Allah juga boleh nyicil. Amakana ono to ora ono, opo kodoita,
ad-dirhama fa dirhama iku yazika nyukupi apa qadaita ing sira. Bukankah nyauri nyicil itu kan sudah cukup? Qala matur sapa rajulan balang nggih saged. Qala dawuh sama Nabi, fa Allah mengetahui alaiku haqqul berhak ayyafu ing ento memaafkan sapa Allah wa yasfahalan nyapura sapa Allah. Wal ibratu utawi milang-milang atau mempertimbangkan iku bi umumil lafzi kelawan umumil lafal la bi khususi sebab orang lan khususi sebab. Jadi artinya sekalipun sebabnya tadi itu namanya asbabul wurud ya, tapi berlaku umum. Zalika al-madhkuru utawi iku perkara kang kasebut yaitu memberi makan, beri pakaian atau memberikan budak atau poso iku kafaratu aimanikum kafarati bira-bira sumpahmu idza halaftum nalikane sumpah sira wahanastum lan melanggar sapa sira. Wafadu lan jogo sira kabeh aimanakum ing pira-pira ima apa sumpah ira. Maksudnya apa? Qallilu tegese nyedhidhiaken sira kabeh al aimana ing pira-pira sumpah. Wadunu lan ngirit-ngirita sira atau medhit-medhita sira biye kelawan aiman. Jadi kamu itu jangan gampang-gampang sumpah sidi-sidi. Sumpah itu namanya itu enggak gampang kalau tidak melecehkan. Namanya Allah kan digawe jambalan dengan itu. Jadi kalau enggak terlalu penting enggak disidang dengan itu enggak usah sumpah. Kadzalika kaya mengkono-mengkono penjelasan ai misru zalika tabyini amis tegese sepadane iku-iku penjelasan lihukmil aimani maring hukume pira-pira sumpah yubayyinu jelasake sapa Allahu lakum maring sira ayat-ayat Gusti Allah. Ai a'lama syari'atihi tegese ing tanda-tanda syari'ate Gusti Allah. La'allakum manawana sira kabeh kutasykurun padha syukur sira. Nikmat ing nikmate Allah, nikmat apa? Fima ing dalam perkara yu'allimukum kang mulangi sapa Allah sira kabeh. Jadi dengan penjelasan Allah ini namanya suatu nikmat itu. Supaya kamu syukuri. Wis sudah selesai. Sekarang bab lain yaitu miras terus judi. Ini sekarang sedang musim ya. Mari prostitusi online, sekarang ada judi online. Jadi zaman ini zaman modern, semuanya ikut modern. Judi ini modern. Terus prostitusi juga modern. Ya, polisi ini enggak pinter kan angel nangkep. Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman. Innamal khamru angin besine utawi arak. Al muskiru tegese miras ya. Miras itu apa? Minuman katanya al-muskir itu yang mendemi. Al-muskir itu kan mendemi terjemahnya apa? Miras. Wal-maisiru lan judi al-qimaru tegese judi atau totoan. Wal-ansabu lan biro-biro berhara al-asramu tegese berhala al-latih nasobah kang memasang ha'ing asram sobal orang musrik
dipasang nih gue kamar atau di apa namanya candi-candiku. Wayang buduna lan nyembah sapa musikun ha ing ansab wal azlamu lan biro-biro biro-biro undian undian apa undian nasib ya siamun tegese biro-biro anak panah maktubun kang ditulis ala ing atase siham apa khairun tulisan khair bagus wasarulan elek. Jadi orang Arab Jahiliyah itu kalau mau pergi atau kalau melakukan sesuatu itu, kalau kita kan istikharah ya, sholat. Kalau mereka itu ya pakai azlam itu, jadi anak panah atau mungkin semacam lintingan itu kertasnya ditulis khair, yang satu syar, nanti itu ditaruh di depannya apa berhala ngoneku njupo undiannya diambil. Kalau dibuka tulisannya khair berarti diteruskan, nek yang keluar itu apa syar berarti jangan gitu. Itu semuanya haram. Ikuri jusun kotor kodrun tegese kotor ta'afu kang geting geting itu wegah anu saking kotor apa lungkul pira-pira akal akal sehat itu enggak suka itu miras judi berhala min amali syaitan saking perbuatan setan. Itu perbuatan setan. Katanya gimana terusnya Umar Irama itu? Ay minal umuri tegese saking pira-pira perkara allati yuzayyinu kang menghiasi sapa setan ha ing umur linafsi maring jiwa kepada ati, artinya wong itu dipengaruhi oleh setan supaya senang kepada miras. Wong aslinya miras itu kan rasanya sengir gitu ya. Kok iso seneng gitu? Karena setan yang mempengaruhi. Bahkan berapa saja dibeli miras itu kan terusannya narkoba, neraka kok dicoba. Wal andi mau fajtanibu mengko ngedono sira kabeh ku ing rijes arijat tegese yang perkara kang kotor itu tadi lalaku muga-muga sira ikut tufriuna padha bejo sira kabeh likai tanju tegese supaya selamat sira kabeh minal adab saking siksa. Jangan mau itu ajakan setan. Ina mayuri itu angin pesen ngarep pake sopa syaitanu ayuki ang yantoni bagan sopa syaitan bainakum diantara siro al-ada wata ing permusuhan wal-bagdo alan membenci bilkhawrin dalam arak ya. Jadi kalau kamu suka minum arak mesti akibatnya adalah senang berantem permusuhan terus saling membenci. Ida sirtum nalikane dadi sira iku nasawa pira-pira wong kang mabok kama kaya dene perkara fala yang berbuat sawal ansori sahabat ansor alladzi syajja kang mecah atau kang remuk sapa ansori Raksa Sa'd bin Abi Waqqasin ing sirai Sa'd bin Abi Waqqas karena si Ansar tadi mendem bilahyal jamali kelawan rahangnya unta. Wih unta samane gede ini rahangnya berapa besarnya diantem dikeprono karena apa? Karena mabuk. Lalaku menawasiro ikut tuflihun
wal maisiri lan ing dalam judi juga gitu. Akhirnya apa? Tukaran. Sing siji menang, sing siji kalah, teman-teman. Iza dahaba nalikane hilang atau entek apa malukum hartamu. Waya suddakum lan menghalangi sapa setan ing sira andikira saking zikir kepada Allah. Kalau sudah mabuk itu otaknya sudah rusak, enggak bisa zikir kepada Allah. Sing dielingan itu seneng-seneng, namanya ngefle itu. Wa anis sholat, dan dari sholat. Li anna syurbal khamri, krono satemen ngombe arak iku yurisu nyebabake apa syurb alladatal jismaniyate ing keladatan jasmani itu ngefle. Wa nafsu hale utawi jiwa iku idha stahrokot nalikane kerem tenggelam apa nafas fiha in dalam ladzatul jismaniyah, kalau sudah ngefle ghafalat mengkolali apa nafas an zikrillah saking iling kepada Allah wa anis sholatul saking sholat wali anna syaksulan krono satemene wong suwiji itu iku idha kana nalikane ono sopa syakhes iku ghaliban wong kang ngelindih filki marin dalam judi sora muka dadi apa istighraku kereme tetenggelame sakhes iku fi ladzatil ghalaba in dalam ladzati kelindih. Kelindih itu maksudnya asik gitu ya. Orang itu judi itu sampai berhari-hari itu sampai ndak makan, ndak tidur, ndak mandi gitu loh, karena ghalaba itu asik gitu. Soro apa istighraquhu ya iku mani an nyegah apa istighraq min ayyakhthura saking yento kumrentek atau terlintas bibali ana ing atine atine sahas apa sesuatu siwa yang selain apa selain qimar gitu wis kaeling liyane. Fahal antum mengko mbok iya utawi sira kabeh mengko mbok iya utawi sira kabeh iku mun taun padha nglereni mbok lereno ayat bujinat tegese teman-teman wis dijelasake laku maning sira apa mafasidul khamri pira-pira kerusakane arak wal maisir dan judi fahal tan tahuna mengko mbok iya nglereni sira kabeh anhuma saking khomer dan maisir am antum ana tau ta sira kabeh iku mukimun langkang bodo netepi kabeh alaihima ing atase khomer dan maisir kaanagum kaya-kaya satemene sira kabeh. Iku lam tu'azu ora dipituturi sira kabeh bihadhil mawa'idhi kelawan ikilah pira-pira pitutur wati ulan ta'ata sira kabeh Allah ing Gusti Allah wati ulan ta'ata ar-rasulain utusane fi amrihima ing dalam perintahe Allah dan Rasul bil istinabi kelawan ngedohi menjauhi anil khamri sangking arak wal maisiri dan judi wahdarulan wadiyo sirakabe an mukholafatihima saking nulayani Allah dan Rasul fitakalifin dalam biro-biro peperden biro-biro perintah fa'in tawalaito menggolamon mengo sirakabe ay akratum legesi mengo sirak
anta'atima saking taat Allah dan Rasul. Wanil ihtirali saking ngerekso an mukhalafatima saking nulayani Allah dan Rasul. Fa'lamu muka ngerti ya annama ala rasulina ing angin bestine iku wajib ngate utusan kita al balaghu tawi nyampeaken al mubinu kang jelas. Kalau kamu berpaling dikarenane gak manut, ngerti yo kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan. Kalau kamu gak manut ya nanti kamu akan disiksa dengan alasan yang sudah begitu kuat, karena Rasul sudah menyampaikan kok kamu ndak manut. Fal hujjatu tawi hujjah alasan iku komat wis jumeneng apa hujjah alaikum melarat ingate sira kabeh. Jadi alasan bagi Allah itu sudah berdiri, sudah terjadi. Wal ilalu utai pira-pira alasan iku ingkotoat putus, kamu enggak bisa alasan mengapa kamu judi, enggak tahu. Karena Allah sudah mengutus Rasul. Lianna Rasulah karena Rasul iku qad kharaja teman-teman ismatu an uhdati tabli saking ikatan nyampeaken kamalul khuruj kelawan sempurnane metu. Wa ma baqilan ora tetep ora tersisa ba'da dzalik sawise mengkono-kono kharaja an uhdadit tabli, Rasul sudah lepas daripada kewajiban menyampaikan. Yang ada ilal iqabu kecuali siksa karena kamu sudah mendengar tapi enggak mau manut. Wa hadza utawi kidawuh fa'lamu annama iku tahdidun meden-medeni syadidun kang banget atau yang keras. Summa qala la yusa'ala. Ini karena mari perai ya, perai seminggu. Karena di sana Sumatera itu pondoknya sudah maju-maju. Kalau di sini enggak rajin ngaji, kalah sama Sumatera nanti. Maju-maju kan. Ah, kalau kamu pinter nanti di Sumatera itu membutuhkan tenaga-tenaga guru ustaz ya. Kamu dikirim ke sana, namanya hijrah nukono mulio. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun yumalus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.